Tanaman jambu mete merupakan tanaman endemik. Model budidaya jambu mete ini ada dua macam. Yang pertama model budidaya tumpang sari, yang kedua model budidaya perkebunan mete. Di belakang saya ini contoh budidaya model tumpang sari yang tumbuh berbagai macam tanaman selain jambu mete. Yang pertama pohon jati, pohon randu, ada pohon pisang, ada pohon ketela, ada pete, ada kunyit, ada pepaya. Saya akan bertanya pada salah satu seorang petani di Desa Pragen tentang penanaman budidaya tumpang sari. Pak Kolan, iya, apa kabar? Iya, baik. Ya. Mengapa Bapak memilih untuk menanam tanaman jambu mete ini dengan modal budidaya tumpang sari? Penanaman jambu mete secara tumpang sari dikandung maksud biar ada istilahnya kesinambungan dalam ekonomi. Setelah nanti musim jambu mete berhenti, bisa mungkin kelapanya berbuah, kemudian berganti, petenya berbuah, kemudian mangganya berbuah, sehingga ekonomi itu bisa berkesinambungan ya, untuk demi kesejahteraan keluarga lah gitu. Ternyata penanaman model budidaya tumpang sari mempunyai kelebihan di mana petani bisa memanen tanaman secara bergantian sehingga ketahanan ekonomi petani dapat tercipta dengan baik. Yang kedua, budidaya jambu mete dengan model perkebunan mete, di mana mayoritas ditanami tanaman jambu mete. Di belakang ini contoh budidaya jambu mete model perkebunan mete. Ya, di mana mayoritas ditanami tanaman jambu mete. Sampai hari ini yang namanya jambu mete itu tidak perlu pemeliharaan secara khusus. Dia bisa berlumbuh, dia bisa tumbuh secara liar, di mana asal tanahnya itu cocok, dia akan produksi maksimal. Jadi nggak perlu pemeliharaan secara khusus. Bagaimana cara mengatasi hama-hama di pohon ini, Pak? Jambu mete itu tidak terlalu banyak hama. Hama itu kadangkala ada itu ular daun, tapi ular daun itu dibiarkan beberapa hari kemudian menjadi kepompong sehingga tidak terlalu mengganggu produksi daripada jambu mete. Kira-kira kapan, Pak, masa panen jambu mete ini? Panen musim jambu mete itu biasanya dimulai sejak ya 15 hari setelah musim kemarau, itu dia mulai berbunga. Setelah berbunga di ya kira-kira satu bulan lah baru
bisa dipetik hasilnya. Selama musim kemarau itu kok panjang, masih bisa produksi secara aktif. Tetapi kalau sudah musim hujan, maka dia akan rontok. Cara memanennya itu gimana, Pak? Cara memanennya ada dua cara. Hanya diambil metenya saja, ada yang diambil dengan buahnya. Kalau yang diambil metenya, biasanya kalau mete itu sudah berwarna hitam, itu sudah bisa diambil. Tetapi kalau buahnya itu kalau sudah masak, diambil kemudian diambil oleh tengkulak, kemudian dijual secara keliling. Kira produksi jambu mete satu pohon ini bisa berapa, Pak? Ya minimal 20 kilo setiap 15 hari. Kalau musim kemarau-nya panjang, masak maka bisa sampai 40 kilo sampai 50 kilo. Satu kilonya harganya sekitar 12.000. Sekarang tinggal mengalikan. Kalau andai kata mendapat 40 kilo per pohon, sedangkan 1 hektar itu bisa ditanami sekitar ya 50 pohon. Nah, kalau panen itu dijual di mana, Pak? Masalah penjualan mete itu sangat mudah sekali karena banyak pedagang-pedagang yang mau menampung itu. Cuma kendalanya itu masalah jambunya itu, yang selama ini dia itu kan mudah busuk. Kedua, yang pedagangnya itu harus keliling karena dalam waktu yang singkat, paling tidak 1 hari harus sudah terjual semuanya. Makanya selama ini saya itu punya keinginan supaya jambu mete itu bisa dibuat stok, kemudian dikemas yang baik, terus dijual secara ya mungkin yang profesional gitulah.